Tepat 20 tahun lalu Piala Eropa 2004 dilangsungkan, masing-masing negara mengirimkan pemain terbaiknya untuk dapat berlaga di pagelaran sepak bola terakbar di Benua Biru. Hanya 16 negara yang dapat tampil dari total 45 negara yang mengikuti kualifikasi. Piala Eropa 2004 pun akhirnya digelar, di mana Portugal menjadi tuan rumah ajang sepak bola 4 tahunan di Benua Biru tersebut. Inggris yang dipimpin David Beckham dan memiliki skuad dengan nama-nama beken seperti Frank Lampard, Michael Owen, Steven Gerrard, Paul Scholes, dan Ashley Cole dijagokan sebagai juara. Tak luput dari perhatian, Prancis pun diisi oleh pemain yang amat berkualitas dipimpin oleh Marcel Desailly dan dilengkapi dengan pemain sekaliber Robert Pires, Claude Makélélé, Zinedine Zidane, Thierry Henry, hingga David Trezeguet. Negara-negara lain seperti Jerman, Belanda, dan tuan rumah Portugal pun tidak dapat dianggap sebelah mata. Namun Republik Ceko yang pada kualifikasi berhasil mencatatkan 7 kemenangan dan 1 seri menjadi keistimewaan tersendiri. Berada satu grup dengan Belanda, Austria, Moldova, dan Belarusia, Ceko yang tidak pernah menelan kekalahan di kualifikasi berhasil melumat 4 negara tersebut. Sensasi Ceko pun berlanjut pada Piala Eropa 2004. Tergabung di grup D bersama Latvia, Jerman, dan Belanda, mereka harus berjuang demi memperebutkan 1 dari 2 tiket untuk lolos ke babak gugur. Grup yang terhitung berat karena berisi Der Panzer yang dilatih oleh Rudi Völler dan memiliki Der Titan dalam diri Oliver Kahn. Belanda yang dilatih Dick Advocaat dan dipimpin Philip Cocu pun menjadi saingan. Terlebih lagi ada misi balas dendam yang ingin dilampiaskan usai kekalahan atas Ceko di babak kualifikasi. Ceko sendiri diisi oleh bintang-bintang yang membela kesebelasan terbaik di benua Eropa pada masanya. Di posisi penjaga gawang ada nama Peter Cech, kiper yang pernah menjadi andalan Chelsea dan Arsenal yang pada waktu itu masih membela Rennes, tak tergantikan sebagai penjaga gawang Republik Ceko. Di lini belakang ada duet bek tengah Thomas Ujvalusi dan Rene Wolf yang siap mengawal lini pertahanan Republik Ceko, serta didampingi Marek Jankulovski bek kiri yang jago bola mati di sisi kiri, serta Zdeněk Grigera di posisi bek kanan. Di lini tengah ada nama Thomas Galasek sebagai gelandang bertahan. Gelandang bertahan andalan Ajax Amsterdam tersebut mengoleksi 69 caps bersama timnas senior Republik Ceko, serta mengoleksi 1 gol. Thomas Galasek ditemani oleh sang jenderal lapangan tengah Juventus, yaitu Pavel Nedved, dan gelandang Lazio Karel Poborski. Sedangkan di posisi gelandang serang ada nama Thomas Rosicky, gelandang yang pernah jadi andalan Arsenal tersebut mengoleksi 105 caps bersama timnas senior Republik Ceko dengan raihan 23 gol. Dan di posisi lini depan ada duet striker, Milan Baros dan Jan Koller. Dengan skuad bintangnya itu Ceko berhasil mengejutkan di Piala Eropa 2004. Ceko yang berada di grup D mencatatkan hasil brilian di mana mereka berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Di laga pertama penyisihan grup, Ceko sempat tertinggal terlebih dahulu oleh Latvia pada babak pertama, tapi berhasil membalas dengan gol yang dicetak Milan Baros dan Marek Hainz. Dan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Ceko. Di pertandingan selanjutnya Ceko menggagalkan upaya balas dendam Belanda. De Oranje sempat unggul 2 gol cepat, tapi Ceko berhasil membalas 3 gol berkat gol Jan Koller, Milan Baros, dan Vladimir Smicer. Dan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Ceko. Belum berhenti di situ, Ceko pun menjungkalkan harapan Der Panzer untuk dapat lolos dari fase grup setelah berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-1. Gol dicetak oleh Marek Hainz dan Milan Baros, sementara gol Jerman dicetak oleh Michael Ballack. Dengan hasil itu, Ceko pun lolos sebagai pemuncak grup D, dan Ceko telah dinanti Denmark di perempat final. Denmark yang dipimpin oleh Thomas Gravesen, Christian Poulsen, dan John Dahl Thomason pun dipaksa bertekuk lutut di hadapan Ceko berkat sepasang gol yang dicetak oleh Milan Baros dan 1 gol dari Jan Koller. Hasil 3-0 menjadi modal berharga untuk lolos ke semifinal Piala Eropa 2004 dan bertemu dengan Yunani.
Yunani yang sebelumnya secara mengejutkan mengalahkan tim besar sekaligus calon juara yaitu Prancis berhasil lolos ke semifinal dengan gol tunggal yang dicetak Angelo Charistias. Ceko pun kembali diuji pada pertandingan semifinal. Skor sama kuat untuk kedua tim bertahan selama 90 menit. Dan pada akhirnya laju kencang Ceko harus terhenti di hadapan Yunani. Sundulan dari Trajanos Delas berhasil membobol gawang Ceko, memanfaatkan umpan dari sepak pojok pada menit 105.